Oke, jumpa kembali bersama kami, Servis Jepara. Kita akan memberikan pelepasan pada bagian gearbox. Gearbox kita lepas dan melepas segitiga dari gearboxnya. Biasanya banyak para pemula yang kesulitan melepas pada bagian gearbox atau segitiga ini, bisa diperhatikan untuk baut. Untuk bautnya sepertinya sudah rusak. Oke, nanti kita akan sekalian merusak saja. Kita berikan untuk para pemula yang kesulitan, kita menggunakan alat sederhana. Alat apa adanya, oke. Bisa kita saksikan untuk rekan-rekan. Oke, kita tinggal memotong bagian baut karena bautnya sudah rusak. Usahakan jangan sampai kena bagian as tengah, karena sayang kalau gearboxnya masih bisa dipakai, kita bisa gunakan lagi. Tapi kalau sudah tidak bisa dipakai, kita dapat membeli. Oke, kita usahakan jangan sampai merusak untuk bagian gearboxnya. Kita rusak untuk bagian bautnya saja karena bautnya sudah rusak. Oke, kita gerinda seperti ini. Kita gerinda untuk bautnya. Untuk baut kita gerinda kiri dan kanan. Jangan sampai kena pada gerat gearboxnya. Oke, kita lakukan perlahan-lahan saja. Oke, kita bisa lihat untuk videonya. Oke, seperti ini pada baut sudah terlepas. Kita gerinda tadi dan kita pukul. Oke, nanti kita akan melepas untuk bagian segitiganya. Oke, ini ringnya. Sepertinya ringnya masih bisa kita pakai. Oke, nanti kita akan melepas
Untuk segitiga, biasanya banyak rekan-rekan yang kesulitan untuk melepas segitiga pada bagian gearbox kita untuk melepasnya, karena dia sudah lama sekali tidak dibuka, jadi lengket pada bagian gearboxnya. Oke, kita berikan trik caranya pelepasan pada bagian gearbox. Oke, sebelum kita melepas pada bagian gearbox, kita harus menyemprot dulu biar pada bagian segitiga dan gearbox terpisah. Kita dapat menyemprotkan seperti ini, dan kita semprotkan menggunakan WB40 boleh atau yang lainnya boleh. Oke, kita siapkan untuk martil atau ganden seperti ini, nanti kita pukul seperti ini. Oke, martilnya terlalu kecil, kita harus menggunakan martil yang besar sekali, dan kita pukul seperti ini. Kita pukul beberapa kali sampai benar-benar goyang pada bagian segitiga dan gearbox. Nanti dia akan lepas sendiri untuk misah, istilahnya kita melonggarkan pada bagian segitiga. Kita dapat memukul seperti ini, kita pukul sampai benar-benar longgar pada bagian mornya. Nanti dia akan terlepas tersendirinya. Oke, kita lakukan beberapa kali, bisa kita lanjutkan untuk videonya.
Oke, rekan-rekan. Untuk gearboxnya sudah terlepas seperti ini, sangat mudah sekali terlepas dari segitiganya, dan pada bagian drat tidak ada yang rusak. Pada posisi bearing seperti ini tidak bisa diputar. Untuk rekan-rekan bisa mengganti seandainya bearingnya rusak, atau pengen mengganti gearboxnya bisa langsung membeli untuk gearbox. Sangat mudah sekali untuk pelepasan gearbox dari segitiga. Untuk mesin cuci bermerek LG atau Samsung atau juga Polytron, oke, sangat mudah sekali. Untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang memberikan trik-trik lainnya nanti. Oke. Oh ya, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, nanti kita berikan trik-trik lagi. Oh ya, jangan lupa untuk share dan klik subscribe untuk rekan-rekan yang ingin mengetahui video updatean kami yang terbaru. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. Thank you.